Hai, selamat datang kembali di SA Music House Bandung. Saya Ida di channel SA Music Project. Kebetulan banget saya hari ini lagi libur ngajar. Biasanya kalau lagi libur ngajar, saya pastinya menyempatkan diri untuk latihan biola ataupun cello supaya jarinya nggak kaku. Selain itu, saya suka banget bersepeda. Nah, di video kali ini saya mau ngajak kalian semua untuk mengintip sepeda kesayangan saya. Seperti apa? Yuk, check it out! Oke, udah ganti kostum nih? Nah, ini dia sepeda kesayangan saya. Merknya Trail. Tipenya OS 3.0. Kenapa sih saya beli sepeda merek ini? Karena waktu itu memang saya punya keterbatasan budget juga waktu mau beli sepeda ini, dan menurut saya dengan budget yang saya punya, sepeda ini udah bagus dan udah keren. Modelnya juga oke banget buat saya yang ya sporty lah. Nah, terus ini sepedanya ukurannya L. Waktu itu saya kebetulannya dapat ukuran L. Nah, untuk awal-awal sepeda ini saya pakai di sekitaran Kota Bandung sih oke banget dan enak banget. Nah, cuman ya begitu kita mulai ketemu tanjakan nih, mulai terasa pengen ada yang diganti ini dan ininya. Nah, sebelumnya saya juga bingung nih mau ngomongnya review atau mau bilangnya buy check, karena beberapa orang di YouTube itu bilangnya buy check untuk sepeda-sepeda yang udah di upgrade, tapi ya saya juga bingung sih bahasanya apa. Pokoknya apapun itu bahasanya, yuk kita let's check it out. Oke, nah, pertama-tama mari kita mulai dulu dari cockpitnya dulu nih. Nah, untuk yang pertama adalah dari stangnya dulu. Untuk stang, saya masih pakai stang bawaan ya, karena memang menurut saya stang bawaannya itu bahannya bagus, kokoh, dan modelnya juga oke. Nah, cuman karena ini memang sepedanya ukurannya saya dapatnya L, otomatis si stangnya memang kepanjangan di badan saya. Jadi saya potong kiri kanan stangnya 15 cm lah kira-kira. Terus yang kedua, saya untuk hand gripnya saya ganti nih merek Dabom. Sebelumnya ini sorry banget nih, saya harus lihat contekan karena saya nggak begitu hafal banget dengan merek-mereknya. Nah, untuk hand gripnya saya pakai Dabom Particle Grip Lock. Itu kenapa saya ganti, karena memang hand grip bawaannya tuh kurang enak ya. Dia memang nggak ngelock, jadi ngemuter-muter terus. Jadi kalau misalnya ngerem itu memang pasti hand gripnya keputer dan seringkali keluar dari stang. Jadi itu tidak enak rasanya. Terus hand grip Dabom ini menurut saya udah enak banget. Dia empuk dan gak bikin kapalan ya ke tangan. Yang jelas dia langsung ngelock, gak keputer sama sekali. Untuk yang berikutnya, saya pasang tanduk. Kenapa saya pasang tanduk? Karena menurut saya untuk bersepeda di jalan datar dan pengen lebih ngebut, itu pasti badan harus lebih turun. Jadi saya sih lebih suka pegangnya itu di tanduk gitu. Jadi untuk tanduknya ini saya pakai Richie Combar N tanduk ukuran 102 mm. Ini juga udah ada baretnya, biasalah jatuh di soleda tigusruk gitu. Nah, lanjut lagi kita ke brake set. Nah, untuk brake setnya saya full pakai Shimano Deore. Ini juga sama saya udah di upgrade. Yang di sebelah kanan ini ada brake levernya, dan yang satu lagi ada shifternya. Untuk Shimano Deore ini feel remnya itu enak banget. Ini kebetulan saya ngambilnya, saya upgrade-nya ke Deore Brake Caliper BR 6120 Hydraulic 4 Piston. Jadi
yang jelas dia enak banget pada saat kita ngerem itu dia responsif, ajek banget, berbeda banget dengan rem bawaannya, yaitu pasti banget karena rem bawaannya itu dia antara ada dan tiada. Nah, terus beberapa bulan pakai remnya udah mulai bunyi, terus ya sering kali menimbulkan ketidakpercayaan diri. Apalagi begitu kita udah mulai nanjak, terus ketemu turunan, ngeremnya tuh harus lebih dulu karena dia kurang responsif ngeremnya, kadang telat. Nah, si remnya nyapit mungkin seperti itu ya. Nah, untuk shifternya juga bareng ini di sebelah kanan barengan dengan rem belakangnya. Terus lanjut lagi saya ganti apa ini namanya? Headset bearing. Kenapa saya ganti headset bearing? Ya sebenarnya sih enggak mau ganti juga ya. Ini ganti karena memang saya ganti fork. Forknya saya ganti otomatis si kebetulan si ukurannya itu berbeda dengan headset bearing bawaannya, otomatis harus saya ganti. Nah, ini headset bearingnya itu saya ganti ke XLR 8 tipe H773BK. Nah, untuk si suspensi depannya saya pakai fork RockShox Recon Air Travel 120 mm. Kenapa saya ganti fork? Yang jelas fork bawaannya itu mungkin di awal-awal dia enak ya untuk di jalan datar. Tapi begitu udah di turunan dan dia jalannya apakah berbatu ataupun berlubang, nah itu mulai kerasa ngegeter. Dan yang lebih parahnya itu adalah beberapa bulan pakai dia suspensinya udah turun telat naik. Dan pada saat naiknya itu seringkali kita jadi kaget ke badannya dan itu agak ini ya, dan itu agak fatal ya, kalau badannya nggak siap itu bakal membuat kita jadi kaget dan bisa jatuh nantinya. Nah, itu untuk forknya. Saya kenapa pakai ini, menurut saya sih untuk harga segini udah worth it banget. Dia mudah untuk di lock unlock dan juga bisa di setel udaranya. Saya juga kurang tahu ya waktu itu nge-setel udaranya berapa tekanannya. Yang jelas waktu itu saya serahkan ke tukang bengkel sepeda dan dia tanya berapa berat badan saya di setel, yang penting enak aja gitu. Ini lock unlocknya ya, seperti itu untuk forknya. Lanjutnya lagi ada ban dan pelek. Untuk ban dan pelek sih saya nggak ganti ya, masih bawaan. Karena menurut saya ban dan peleknya masih okay lah untuk dibawa ke ke gunung gitu, masih okay banget. Dan ini juga udah beberapa kali saya bawa ke Lembang, ke Tahura, ke Bukit Bintang, puncak Bintang tuh Bukit Moko, ini masih okay banget. Dan saya juga bukan tipe-tipe yang adventure atau downhill kayak gitu. Saya sukanya jalan nanjak ke gunung, terus ya turunnya lewat jalan ya minimal berbatu dan berlumpur. Kalau misalnya sampai loncat-loncat gitu enggak juga sih, karena secara saya juga solo rider lah gitu. Nah, itu. Dan yang selanjutnya adalah saya ganti juga untuk free hub depan. Untuk hub depan itu saya pakai Strummer MT650 dan cakramnya juga sama, itu saya ganti itu udah bawaan dari brake set tadi ya, itu rotor dari Shimano Deore juga. Dan yang jelas ini dia si remnya yang 4 piston tadi, itu yang okay banget rasa remnya itu mantep banget, dia pasti fix ajek gitu. Okay. Segitu dulu untuk yang bagian depan. Nah, sekarang kita lanjut dari bagian frame tengah ke belakang. Di sini saya pakai tas sepeda. Tas sepeda dari Rock Bros. Sebenarnya sih tas sepeda itu bebas apa aja, tapi kalau saya sih carinya yang praktis ya, yang dia bisa muat HP, bisa muat uang, data diri, itu yang paling penting. Terus satu lagi, harus bawa minum, jangan lupa. Nanti kalau misalnya kita sampai puncak gunung tuh nggak bawa minum bahaya, karena tenaga udah dikuras, udah ngos-ngosan. Nah, ini nih
minuman yang salah satu minuman yang paling sering saya bawa itu dari resep Popo. Kenapa saya suka banget nih dengan minuman resep Popo? Karena ini minumannya tuh herbal yang pertama, terus dia bagus banget untuk meningkatkan daya tahan tubuh, terus ditambah lagi dia ini herbalnya tuh pure banget dan ini memang buatan handmade dari popohnya langsung. Nah, ini kebetulan yang saya bawa itu ada Krisan Herbal Tea. Dia sebenarnya ada beberapa macam ya. Ada goji berry, yang ini with goji berry. Ada juga yang dengan buah kundur, ada juga yang ginger lemongrass dan ada juga yang si alang. Nah, salah satunya yang sering banget saya bawa itu yang Krisan ini nih. Yuk, kita coba yuk. Kalau udah di atas gunung itu pasti kita pengen menikmati landscape kota Bandung dari puncak gunung dan itu gak boleh ketinggalan minuman yang paling kita suka. Kalau saya sih sukanya minuman herbal ya. Yuk kita coba, bismillahirrahmanirrahim. Ini goji berry-nya nih, enak banget. Maaf, jadi ketulusan. Enak banget. Segar. Enak banget. Ini bisa dikonsumsi dingin, terus hangat juga bisa, terus yang suhu netral juga bisa. Ini tuh bagus banget buat pencernaan. Suka kalau yang panas dalam nih. Ini bagus banget nih. Makanya kenapa saya kalau misalnya ke gunung tuh kita kan udah menyehatkan fisik dari luar, jadi dari dalam juga harus sehat dong. Nah, ini yang paling sering saya bawa nih. Dia adalah Krisan Herbal Tea with Goji Berries. Ini mantep banget. Thank you banget resep Popoh itu. Kalian tinggal cek aja link Instagramnya, nanti ada di bio ya. Nah, ini mudah banget dibawa. Pakai tas rock bros, itu menurut saya enak banget. Nah, kalau ke gunung usahakan jangan bawa barang yang terlalu banyak. Bawa barang secukupnya karena kita pasti pengennya sepeda aja udah kita bikin lebih ringan. Masa kita bawa barang bawaan lebih berat? Jangan dong. Karena ya treknya juga udah ya lumayan lah ya, menguras tenaga. Apalagi kalau kita ke Puncak Bintang, karena kebetulan rumah saya juga di Cihandak. Saya trek paling saya suka itu adalah kalau nggak Sindang Laya, saya pasti ke Bukit Bintang. Bukit Bintang itu kita bisa dari 3 rute, itu bisa dari Jatihandap, bisa dari Padasuka, bisa juga dari Bojongkoneng. Yang paling terkenal itu Bojongkoneng itu adalah Tanjakan Mahdi. Nih, buat kalian yang sering banget ke Tanjakan Mahdi, wajib banget pakai sepeda yang proper. Supaya nggak dorong ya, di tanjakan kita nggak dorong sepeda tapi digoes. Dan jangan lupa minumannya harus yang menyehatkan. Masa udah jauh-jauh ke gunung minumnya nanti ya begitulah ya. Kita lanjut. Nah, framenya Trail Ostiga, terus suspensi belakangnya saya pasti itu yang sebenarnya sih saya ganti suspensi belakang dulu ya, baru depan, karena yang pertama kali bermasalah itu adalah suspensi belakang. Suspensi belakang bawaan itu yang pertama keras. Jadi kalau misalnya ketemu jalan berlubang tuh dia tek 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 gitu rasanya. Jadi ya lumayan lah, pinggang encok juga lama-lama. Terus yang lebih parah itu dia beberapa bulan pakai dia udah bocor, terus tidak bisa diselamatkan lagi daripada patah. Mungkin saya takut patah juga ya, jadi saya ganti aja sekalian. Di sini untuk suspensi belakangnya saya pakai nggak salah lagi, saya lihat contekan juga. Nah, ini saya pakai Rear Shock Rock Shock Monarch RL Debon Air 160 mm. Sama ini enak banget, bisa di lock unlock dan easy banget untuk lock unlocknya ya. Dan ini rasanya enak banget karena memang udah disetel dengan berat badan saya juga. Jadi kalau ketemu dengan jalan berlubang atau jalan berbatu di turunan itu enak banget. Pinggang tuh aduh, pokoknya gak ada istilah sakit pinggang tuh, kagak ada pokoknya. Tangan, pinggang aman.
Nah, untuk joknya saya ini masih pakai jok bawaan ya. Masih pakai jok trail. Menurut saya joknya udah enak sih, empuk. Ya enggak mesti harus diganti. Ini juga saya udah ada bekas robek biasa. Ini robek, cacat. Ini juga cacat biasa lah. Bekas jatuh. Ini juga jatuhnya waktu itu di mana ya? Saya ingat di Jalan Berbatu di Jalan Pesantren Jati Handap tuh. Biasalah konyol. Itu pertama-pertama saya nyobain jalan itu ya. Saya lupa turunin ininya. Apa ini namanya? Seat post. Karena kebetulan juga saya belum beli dropper ya. Nah, dropper tuh penting banget karena begitu lupa turuninnya tinggal pencet aja sebenarnya. Nah, itu kesalahan konyol dan fatal menurut saya, lupa turunin seat post. Jadi alhasil begitu ketemu bujukan kaki enggak nyampe gejebum jatuh. Ya lumayan lah, sepedah cacat, celana robek, ya lecet-lecet dikit, biru-biru sampai rumah ya nyeri lah, nyeri. Cuman ya masih hahihi lah. Nah yang paling segera pengen banget saya beli dan doain banget saya pengen banget beli dropper seat post. Karena itu penting banget, karena saya juga solo rider, jadi otomatis kadang gak ada yang ngingetin juga. Jadi kalau misalnya tiba-tiba di tengah jalan, udah di tengah jalan turunan, lupa turunin, langsung pencet, turun dia sendiri dan aman. Ya, gak ada istilahnya kesalahan konyol, tidak ada kesalahan fatal, pokoknya aman buat kita. Nah, lanjut lagi, setelah seat post, kita ke crank. Kerennya ini saya sama pakai Shimano Deore dan itu sudah satu set juga saya beli sama si brake setnya. Ya, untuk si pedalnya saya pakai Race. Ya, merek Race. Ya, betul merek Race. Tipe 60. Nah, untuk kerennya ini otomatis ini di-upgrade ke single chain ring. Asalnya dia kan saya untuk bawaannya itu kan ada 3 speed. Nah sekarang dia single, cuma ada 1 doang. Jadi otomatis BB-nya juga diganti itu. Dari BB yang kotak menjadi BB yang holotech. Itu memang udah satu set juga saya belinya. Terus kenapa saya pakai pedal race? Menurut saya pedal race ini oke sih, bagus. Dan pada saat kita taruh sepatu itu udah gak akan licin, langsung ngegigit. Dan gak ada istilah ya di Soledad gitu, nggak ada sih ya, aman banget. Oke, segitu. Kita lanjut sekarang ke bagian belakangnya. Udah mulai ya? Maaf. Maaf ya keterusan, tadi minum lagi. Soalnya seret. Biasa nih, kristal herbal tea-nya enak banget, seger. Jadi nagih terus. Dan enak banget dibawa-bawa. Gak butuh space yang besar juga, enggak. Yuk kita lanjut yuk. Nah sekarang kita ke bagian belakang nih. Sama ban belakang sama pelek masih bawaan, gak saya ganti. Mungkin nanti suatu saat kalau misalnya ya karena sekarang lagi musim hujan, saya lagi gak ke gunung dulu sih. Tapi kalau udah masuk musim panas, wah itu pasti gak kaki langsung gatel. Sebenarnya sih kaki sekarang udah gatel ya. Cuman ya saya orangnya malas lumpur-lumpuran sih, takut di Soledad juga. Secara kan sepedaannya sendirian, jadi ya gitulah. Jadi doain nanti kalau misalnya udah masuk musim panas, saya pengen beli apa tadi namanya itu? Dropper seat post. Terus kalau misalnya bannya udah dugul banget, barulah kita ganti yang merek Swalbi yang ya semacamnya lah, yang bagus-bagus gitu kan. Ya harganya lumayan lah ya. Ya mudah-mudahan cuannya terkumpul. Amin banget. Nah untuk free hub belakangnya itu sama merek Strummer juga dan warnanya juga gold. Ini tipenya MT650 Bus Micro Spline. Ya seperti apa suaranya, yuk kita cek sound dulu guys. Nih. Nah, suaranya kurang lebih kayak gini. Langsung ya,
responsif tek langsung. Ini brake setnya mantep banget emang dari Deore Shimano ini. Gak pernah ragu, pasti ajak. Tidak ada kata ada dan tiada tuh, gak ada. Emangnya apa, ghostingan kali ya. Nah, terus itu hub free hubnya. Nah, ini nih. Ini dia bintang utamanya dari tercapainya si gunung Bukit Bintang ya, puncak bintang Bukit Moko ya. Ini dia superstarnya adalah si group setnya, yaitu full Shimano Deore M6001x12 speed. Rantainya juga sama, itu satu set juga Shimano Deore juga. Ini dia satu single kali 12. Kalau kita coba kayak gini, dia gak ada kata slip, gak ada nyangkut, apalagi no way, apalagi keluar jalur. Tuh, gak ada kata nyangkut. Oke, nah itu dia si bintang utamanya dari sepeda ini. Sebenarnya sih kalau misalnya gear 1 sampai 2 itu jarang banget kepake ya. Kalau kita cuman mainan dari sini ke Lembang, Lembang sampai Lembang Kota deh, sampai alun-alun itu biasanya kepake dari gear 3 sampai gear 12. Tapi kalau kita udah mulai naik ke kalau saya udah sampai ke Bukit Moko, itu pasti di tanjakan Mahdi atau di tanjakan apa tuh yang di Jati Handap itu namanya, saya lupa, itu pasti gear 1 dan 2 kepake banget. Kalau nggak ada pasti mual kuat, pasti dorong guys. Nah itu yang paling membantu. Sama sih kalau misalnya nyobain yang Sindang Laya. Kalau yang di Sindang Laya itu juga gear 1-2 juga gak kepake sih gitu. Nah biasanya kalau saya sih naiknya sukanya lewat Jati Handap. Nanti turunnya bisa lewat Padasuka atau Bojongkoneng, atau kita bisa ke Tahura. Itu dari Bojongkoneng itu ada jalan tembus ke Tahura. Jadi asik banget, kita bisa ketemu dengan bikers-bikers yang lain. Nah segitu aja sih. Kalau group set bawaannya itu dia pakai tourney ya. Tourneynya juga nggak full tourney, dia campur-campur sari kayaknya. Makanya itu sering banget nyangkut, keluar jalur. Jadi itu ini banget sih. Jadi itu mengganggu banget yang jelas. Terus rantainya juga nggak begitu bagus juga gitu. Terus untuk level ketu bagus aja, kalau misalnya kita lupa servis bulanan aja itu pasti keluar jalur. Dan seringkali kalau misalnya udah keluar jalur gitu ya, karena saya solo rider ya harus masukin manual, tangannya pulang-pulang item mukanya juga. Nah kalau misalnya pakai Shimano Deore ini udah nggak ada istilah servis bulanan, enggak sih, enggak ada. Saya juga ini udah pakai kurang lebih 1 tahun belum di servis, dan memang oke banget. Cuman emang kita harus maintenance ya. Maintenance itu rajin dibersihin supaya dia enggak item-item ininya nih, si gearnya. Dibersihinnya pakai apa ya? Saya juga lupa lagi. Oh iya pakai degreaser. Degreasernya merek apa aja boleh, terserah, bebas, yang penting bagus gitu. Dan kita rajin ngebersihinnya. Terus jangan lupa juga dilumasi gitu. Dilumasi juga supaya dia rantainya terawat. Gitu aja sih untuk maintenance-nya kalau saya. Terus jangan lupa jagalah kebersihan sepedamu. Pasti geuleuh atuh pakai sepeda caludih, geuleuh pisan ya. Gitulah kurang lebih. Nah, udah sih kurang lebih segitu kalau untuk review sepedanya. Sisanya masih bawaan yang baru saya upgrade segitu. Doakan kita semua sehat walafiat, bisa terus beraktivitas, jangan lupa terus berolahraga.
Nah, yang gak kalah pentingnya adalah kalau kita udah olahraga, udah ngeluarin kalori yang banyak, apalagi kalau udah ketemu tanjakan, pasti itu kalorinya kebakar banyak tuh. Jadi pulang ke rumah jangan langsung makan langsung banyak, itu bahaya banget buat kesehatan, bisa kali kiben juga, dan malah jadinya jadi lebih gemuk kalau kayak gitu caranya. Nah, yang kalau saya triknya adalah pulang ke rumah itu ngemil dulu, ngemilnya ngemil sehat tapi jangan ngemil keripik. Nah, cemilan yang paling sering saya makan itu kalau misalnya udah pulang, yang menyehatkan pastinya ronde jahe. Siapa bukan lagi kalau bu dari resep popo. Buatan dari pokoknya langsung nih. Kenapa saya suka banget ronde jahe? Supaya nggak masuk angin. Secara kita ke gunung kan anginnya gelebuk gitu ya, berbet gitu. Nah, jadi pulang-pulang ke rumah tuh pasti kan kondisi lapar, terus keanginan. Ini paling bagus ini untuk menghangatkan badan, untuk meningkatkan imun juga. Terus dia nggak pakai bahan pengawet, gulanya juga gula alami, pakai gula merah dan gula putih. Ini enak banget. Ini Chinese food tapi dijamin 100% halal. Dan kokinya juga, chefnya ini juga orang muslim gitu. Jadi aman banget. Kita coba dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf ya, coba lagi ya. Bukan coba, ini mah doyan. Enak banget. Maaf, ini mah doyan. Manisnya pas banget. Anget ke badan. Apalagi kalau cuaca lagi kayak gini. Nih, makanan antep andalan gue nih. Terus kalau kita masuk angin tuh langsung derap aja gitu kan, keluar aja anginnya. Aman banget, terus melancarkan pencernaan kita juga gitu. Ingat, kalau mau makan nasi nanti ditahan dulu, makan beratnya ditahan dulu, ngemil dulu yang sehat-sehat begini. Apalagi bentar lagi mau bulan puasa nih, ini bagus banget buat tajil kita. Menyehatkan. Jadi kalau kita udah ngemil ini terus kita mandi bersih-bersih, baru deh selang beberapa jam berikutnya baru kita makan berat. Itu kalau tips dari saya ya, supaya badan kita udah sehat dari luar, kita olahraga, terus kita jaga makanannya dan diatur, jangan langsung makan berlebihan juga, seperti itu kurang lebih. Oke, saya makan lagi. Sebelum makan, selamat bertemu di video selanjutnya. Ada apa dan bagaimana? Stay tune terus di channel SA Music Project. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Dan see you!